Halo guys, dan selamat datang lagi di channel ini, Henry Hilmawan. Jadi video kali ini kita akan bermain lagi game Battle Realms Kenji Journey Serpent. Oke, jadi di episode sebelumnya kita tuh membentengi bangunan dari Geisha ya, biar kita bisa dapat Geisha atau penyembuh. Itu penting banget karena lawan kita ini berikutnya lumayan berat. Lawan kita itu Wolf. Wolf itu terkenal dengan waktu teman-teman, kalau misal teman-teman lihat video sebelumnya itu aku ada 2 versus 6, dan tuh aku pakai full Wolf melawan musuhnya tuh full Lotus, 6 Lotus dan 2 Wolf. Menang guys di situ. Itu luar biasa banget untuk Lotus. Oke, sebelum masuk ke video ya. Silakan teman-teman bantuin saya dengan cara klik like, komen dan juga subscribe and share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama nostalgia game bareng Battle Realms. Oke. Jadi di sini kita akan mengalahkan ini ya, sepertinya mengalahkan si Wolf. Jadi di sini kita disuruh bangun-bangun dulu terlebih dahulu. Oke, disuruh bangun-bangun terlebih dahulu. Dan ini aku suruh ke sini. Yes. Untuk starter pack-nya lumayan bagus ya guys ya, dikasih 2 swordman, 2 crossbowman, 1 bandit, 1 geisha. Menurutku ini starter pack yang bisa terbilang udah cukup kuat guys gitu. Oke. Berikutnya ini aku mau taruh di sini. Oke, nice. Jadi yang baru keluar aku suruh ngambil padi. Kayak biasa guys, yang baru keluar kita suruh ambil padi. Nah, di sini kita harus hati-hati juga karena map-nya terbilang sangat luas. Jadi di sini aku suruh crossbowman-nya ngecek ke sini. Apakah di situ ada musuh atau tidak. Sekaligus ini ya mempersiapkan ini rumah. Moving master. Lihat. Ada musuh di sini. Oke. Cukup baik. For the serpent. Yes. Oke, kita halangi. Like a viper. Thanks. Mana musuhnya? Mana musuhnya? Pancing lagi dong. Silent but deadly. Pancing lagi dong. Gak takut nih kita. Armed and ready. On my toes. Sini, maju, maju, maju. Lagi, sekali lagi. Habis. Habis. Oke, aman ya untuk sementara. Oke, berikutnya aku pengen ini bangun tables. Yes, tapi sebelum bangun tables itu harus disuruh bangun tavern terlebih dahulu. Great haste. Alright. Oke, bangun tavern terlebih dahulu. Yes, sir. Setelah bangun tavern, aku akan bangun stables buat kuda ya. Kalau kudanya udah dibangun baru kita bisa bangun ini guys, bangun well. Oke. Jadi sini aku bangun-bangun terlebih dahulu. Oke guys, jadi aku di sini bangun tables dan aku ngelihat ada kayak tanda-tanda clan Lotus di sini. Oh, ini dia. Habisin. Habisin, habisin. Eh, ini tolong dong. Nice. Biar. Dan aku lihat tanda-tanda Lotus ya tadi. Eh, Lotus Wolf. Oke, nice. Gak ada yang sekarat. Oke, nice banget. Gak ada yang sekarat ya. I obey, my lord. Oke, semuanya kembali ke sini. Santai ya, santai, santai. Bisa kita menang. Aduh, wolfnya ini agak bisa dibilang agresif ya guys ya wolfnya. Oke. Okay. No problem. Jadi di sini kita pakai mainnya pakai taktik karena lawan kita ini cukup berat.
Oke, okay, jadi sini aku udah bangun town square, udah bangun 3 menara, udah bangun stables, bangun crossbowmen buat jarak jauh, diserang lagi dong. Terus bangun ini tempat Geisha, terus bangunin ya metal shop buat nambah kekuatannya dia. Oke, okay, tapi di sini aku pengen ini. Langsung nyerangin aja. Karena di sini ada tower ya, punya musuh. Langsung kita serang aja. Cepet hancur. Aduh, kenaan dong. Gua kan taro geisha-nya deket situ biar ngobatinnya enak ya. Aduh, cepet hancur dong. Ya bengong, gara-gara semua tempat yang turunnya udah ini dipake. Oke, gak apa-apa. Habisin. Oke, nice. Habis itu awas-awas, ada yang mau nyerang nih. Yes. Balik. Bahaya nih, ini ngapain nih? Ngapain kamu? Oke, ngapain? Ngapain? Nah ini kan ada yang serang kan? Langsung habis sih. Langsung habis. Oke, nice ya. Kita udah ini nguasain sedikit ini deh buat nambah darah. Wih, ngeri banget pasukan kita full ini guys, full bandit. Diserang lagi. Astaga. Yes. Kita langsung serang sini aja ya. Sebelum itu kita istirahat dulu. Yes, oke, aku nyuruh kamu kesini buat ngumpulin ini, kuda. Untuk petani, kesuruh masuk dua petani, kita 3 aja cukup deh. Oke, kalau udah isi tenaga, nggak ada yang aneh ya, aman ya, kayak aman. Oke, ini kita suruh serang aja. Ini dia, serang. Astaga. Join. Kudanya sayang. Oke, nice. Biar naik guys dia. Duh. Geishanya ya. Oke, ini aku suruh Kenji aja naik. Yes. Oke, udah keduanya aman ya. Oke, nice banget. Terus aku pengen ini buat pasukannya lagi, pasukan geisha. Kita perlu banget geisha. Nice. Balik. With great haste. Yes, sir. Geisha, kita butuh geisha berapa? Tadi geisha mati. Berapa guys? 2. Mati 2. Jadi kita butuh 2 geisha lagi. Oke, pasukannya udah bergabung. Aku butuh 2 geisha dong. Satu lagi deh, boleh, gak apa-apa. Untuk yang ngumpulin kudanya ini ya, lama banget. Oke, kita nunggu geisha terlebih dulu. Oke, udah keluar. Oke, ini pasukan geisha ya udah pada ini ya, udah pada kumpul. Tapi di sini aku mau ngambil ini lagi, 1 geisha lagi. Oke, 1 geisha lagi tolong.
Oke. Untuk buat pasukan ini ya, pasukan kedua ini ya, serang. Serang dong. Oke, kau maju. Buat ini ngobatin. Ada yang sekarang nggak ada aman. Buat ini agaknya bantuin yang sekarang. Oke, nggak ada yang anu, serang. Langsung sini pusatnya. Serang. Maju. Charge. Kamu jangan. Bisa, jangan. Nggak boleh. Nggak boleh begitu, bisa. Oke. Sudah, tamen lagi nih. Pasukan bantuan, datang. Oh, sama ini. Buat nambah racun ya. Lihat siapa yang sekarat. Apakah ada yang sekarat? Pokoknya kita push terus musuhnya, guys. Hindong. Banyak banget kalau misalnya ini pertaniannya dia tumbuh. Belum ada lagi ya pasukannya. Terus push. Udah lah, guys, ini skip santuy ya, guys. Tambah semangat. Aduh, ada satu. Masih dong, satu dong. Biasanya kita ini ya, kita sebar. Biar banyak bisa ngobatinnya, jadi nggak ada korban jiwa di kita. Oke. Bandit langsung maju aja. Pokoknya jangan sampai ada satu bangunan pun yang masih berdiri. Cuma kita runtuhin. Gisha, nambah ini gak sih? Bukan ini ada. Nambah ini ya, magic ke anggota-anggotanya yang lain. Oke, push. Push terus. Asik, easy peasy. Dia udah punya ini dong, udah punya oval dong. Bisa bangunin dia berarti apa? Keep buat bisa manggil ini, bisa ngesummon leluhur-leluhurnya. Wow, bahaya banget tuh dibiarin. Oke, masih di sini ya. Apalagi yang stamina nope. Ini kita nggak pakai swordman. Boleh, nambah darah ya. Ini dong, bandit bawa ini kuda satu. Oke. Serang. Keren banget dia, kayak bawa anu arit. Aduh, kayak bawa arit, guys. Mundur. Yes, master. Aduh, enak lagi. Yes, Lord. Yes, my son. Ada mundur dong. Yes. Astaga. Ini turun. Aku nyuruh ini naik. Oke, naik dong. The weak must perish. I serve, master. For you, my Lord. Dong, naik dong. Yes, Lord. For you. Aduh, ngebug. Aduh, geisanya ngebug lagi, guys. Yes, Lord. Yes, Master. Yes, my servant. Itu geisanya lambat banget. Ini ya, kita push lagi ya. For you, my Lord. Mana nih? Mana lagi nih? Buset, tinggi banget. Asli, sombong. Jangan begitu, guys. Gak boleh sombong kita, guys. Pakai kudanya. Oke, nice.
Kirim lagi langsung. Serang. Apalagi ya, oke kita ambil ini. Sama nanti kuda ya biar nambah ini stamina. Push, push terus. Banyak banget mereka tuh menangin guys apa? Bangunan. Bangunannya kebanyakan. Jadi apalagi kan kita nggak punya rider ya. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa bakar-bakar. Buset, kayak tahun baru aja bakar-bakar. Oke. Nah ini udah nih. Ini ambil ini. Nah. Mana lagi? Parah ini dua Geisha ini agresif banget. Jangan agresif kamu tuh tim penyembuh, tim hore-hore dong. Kamu tuh hore-hore, jangan agresif. Hancur. Nice, lagi hancur. Oke, ini pasukan Geisha udah pada ini ya, udah pada kumpul. Habisnya aku mau ngambil ini lagi, satu Geisha lagi. Oke, satu Geisha lagi tolong. Oke. Untuk buat pasukan ini ya, pasukan kedua ini ya, serang. Serang dong. Oke, kau maju. Buat ini ngobatin. Ada yang sekarang nggak ada aman. Buat ini ya, kita bantuin yang sekarang. Oke, nggak ada yang anu, serang. Langsung sini pusatnya, serang. Maju. Charge. Kamu jangan. Bisa jangan. Nggak boleh. Nggak boleh begitu, bisa. Oke. Sudah tamen lagi nih. Pasukan bantuan datang. Oh, sama ini. Buat nambah racun ya. Lihat siapa yang sekarat. Apakah ada yang sekarat? Baik, kita push terus musuhnya guys. Ini dong. Mulai banget kalau misalnya ini pertaniannya dia tumbuh. Belum ada lagi ya pasukannya. Terus push. Udahlah guys, ini skip santuy ya guys. Tambah semangat. Oke, lagi ngabur nggak ada? Aku mau ambil ini. Udahlah boleh lah daripada infonya nggak kepake. Oke, ini dong, serang dong. Aduh, dari mana? Serangin dong. Hati-hati. Ya ada bangunan lagi. Wah, ada bangunan lagi nih. Push dong. Wih, push. Geisha-nya jangan. Geisha-nya jangan agresif. Cewek kok banyak tingkat sih. Jangan. Jangan agresif Geisha-nya. Enggak ada. Langsung serang. Kok enggak ada yang ini. Tapi ini mau aku kirim ke sini dulu. Atau kesini ya, pokoknya yang ada padinya deh kita jagain. Oke, nice. Push. Mana pinky? Hantu ya.
ini lagi. Aduh, kabur-kaburan mulu dah. Belum ada ini ya, belum bisa bangun pasukan lagi ya. Masukkan ini deh. Ini 3 ya udah. Yang ngambil padi 3, yang ngambil air 1. Kalau udah late game enggak apa-apa guys kayak gitu, tapi kalau belum late game jangan. Susah lah ekonominya. Oke, push terus ya. Pasif dulu deh. Apa ini aku isi? Oke. Upgrade lagi kuda. Gak ada lagi yang bisa di upgrade tau. Oke, gak ada. Kita fokus ke sini lagi guys. Push dong, push dong. Aku butuh ini tim kudanya. Bantuin ini ya guys, bantuin nge-push. Aduh, sini ada lagi. Aku tahu sini. Jangan biarkan mereka ini banyak. Apa namanya? Petani yang kabur. Kita push sampai hal yang apapun yang pokoknya warna hijau kita push. Lama banget dah, asli. Ayo dong, push dong. Sampai ini yunnya udah 4 loh. Parah. Kenji ikut ini, Kenji ikut pasukan patroli aja biar cepet. Ada lagi nih. Dong, push dong, astaga, tolong dong. Push dong. Oke, okay. Sebelah sini ada bangunan lagi nggak? Kita naik ke atas dulu. Kita bersihkan. Oke, nggak ada bangunan. Ikutin ini. Aduh, gimana ini? Jangan diserang dulu. Charge! Astaga. Mungkin kita bisa ngikutin. Kayaknya dia ke arah bawah sini, tapi kemana gitu. Ayo kita telusurin. Ke arah bawah sini kah? Mungkin bukan. Bukan. Sini. Ya kayaknya bukan. Gak ada ya. Jangan ngelamun dong, di sini teman kalian dikeroyok. Tolonglah, dewasa dikit gitu. Oke, ini aku kirim ke sini karena di sini ada padinya. Bahaya banget kalau dia masuk rumah di situ. Pasukan traveling ke sini. Tuh, bahaya banget kalau dia bisa bangun rumah di sini, guys. Nggak ada. Naik lagi. Nah kan. Kayak gini-gini nih. Kayak gini-gini nih. Oke, kita kirimin aja ya. Pasukan patroli. Serang. Pasukan patroli. Pasukan traveling. Satu lagi ya. Lagi. Mesti kita kasih itu naik. Dari sini rata-rata. Pasukan traveling, serang lagi. Let's go. Pasukan traveling, serang. Nice. Jangan kita ini biarkan, nanti dia berkembang berkembang lagi, dapat rumah lagi, guys. Susah banget. Tangga atas ini. Kenji, Kenji, kau fokus itu Kenji. Padahal kalau dia ada yang jaga sini, kasih batu ini udah mati guys, tindih semua. Pasukan bala bantuan datang.
Ini singkirin dong. For you, my lord. Yes, master. I serve, master. Oh, gak bisa disini. Yes, Hus. Nice. Kus ini ya. Di atas sini ada bangunan lagi nggak guys ya? Kayaknya nggak ada sih. Eh tolong dong, tolong. Karena aku udah nyuruh nyerang tadi. Pasukan bola pantun datang. Masih ada 3 kuda lagi. Tanggur. Nice push. Episode kali ini lumayan panjang ya, 30 menitan sendiri gitu. Gak gabung sama episode-episode yang lain. Nice. Kacin. Kita lihat kacinnya guys. Tinjinya ganti ini ya, ganti baju. Makin keren sekarang. Serpent. Oke, kita udah mau deket ya sama Serpent Hall. The other clans have come. Good. Let them fight each other while we take what is ours. But Lord, they are many and we are few. Jadi di sini nggak cuma ada satu clan ya, ada Lotus dan juga Wolf, ada 2 clan di pulau ini. Dan Kenji dapat pistol lagi. The key to victory. I made some new friends while I was away. Akhirnya kita dapat masketer juga guys. Oke, misinya suruh apa? Oke. Oke guys, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Jika teman-teman suka, silahkan klik like, komen, dan juga subscribe and share ke teman-teman kalian. Biar membantu channel ini untuk sama-sama berkembang di dunia YouTube. Dan kita udah melakukan perlawanan yang cukup berat banget kepada Wolf. Tadi ya, lumayan agak lama, itu 30 menitan sendiri guys. Kenapa? Karena kita nggak ada tukang ini, tukang bakar-bakar bangunannya, si Rider. Nah kali ini kan udah ada musketeer, otomatis kita udah bisa buat rider. Jadi kemungkinan untuk bakar-bakar rumah itu bisa gitu guys. Oke guys, see you in the next video. Gracias. Bye-bye.